Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rapidin. Pada kali ini saya akan membahas dampak positif dan negatif bioteknologi di berbagai bidang untuk mapel IPA kelas 9. KD 3.7 memahami konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Melalui video ini, peserta didik mampu memahami pertama, menjelaskan keuntungan dan kerugian dari penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang. Yang selanjutnya, menemukan solusi dalam mengatasi pencemaran lingkungan dengan menerapkan prinsip bioteknologi. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu dampak positif dari bioteknologi. Banyak sekali produk baru dari berbagai bioteknologi yang dapat dimanfaatkan sehingga bioteknologi memiliki dampak positif untuk manusia. Di bawah ini terdapat berbagai dampak positif antara lain. Yang pertama, dapat meningkatkan nilai tambah pada sebuah bahan makanan, contohnya pengolahan bahan makanan, air susu diubah menjadi yogurt, keju dan mentega. Itu dampak positif dari bioteknologi. Dan selanjutnya, dapat membantu dalam mengatasi kekurangan bahan makanan, misalnya protein dan vitamin. Dengan menggunakan bioteknologi, bahan makanan tersebut dapat diproduksi secara lebih cepat tanpa menggunakan ruangan yang luas. Yang selanjutnya, dapat mengatasi kesulitan untuk memperoleh keturunan misalnya dengan bayi tabung. Nah, itu adalah dampak positif dari bioteknologi. Lanjut ya. Untuk selanjutnya, itu dapat membantu dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan dengan menyediakan obat-obatan untuk memberantas penyakit secara lebih murah. Itu tadi. Yang selanjutnya, dapat meningkatkan sifat resistensi tanaman terhadap hama dan penyakit pada tanaman. Dapat membantu dalam mengatasi masalah-masalah pencemaran lingkungan misalnya dengan menggunakan bakteri pemakan plastik ya. Bagaimana kita ketahui plastik ini adalah bahan yang sangat sukar untuk diuraikan oleh mikroorganisme yang terdapat dalam tanah. Kemudian selanjutnya, itu dapat menyediakan berbagai senyawa organik misalnya alkohol, asam asetat, gula, protein, dan vitamin. Dan selanjutnya, dapat menyediakan sumber daya energi seperti biogas. Dan selanjutnya, dapat membantu dalam mengatasi masalah pelestarian spesies langka bahkan hampir punah. Nah, itu tadi adalah manfaat dari bioteknologi. Ya. Sekarang, dampak negatifnya. Ya. Selain dampak positif bioteknologi itu tadi, ada juga dampak negatifnya. Ya. Walaupun bioteknologi memiliki banyak keuntungan terhadap manusia, penerapan bioteknologi juga dapat menimbulkan efek yang berdampak negatif bagi manusia, lingkungan serta organisme lainnya. Dampak negatif bioteknologi antara lain ya, kita lihat dampaknya terhadap lingkungan, yang kedua terhadap bidang sosial ekonomi, yang ketiga ni dampak terhadap norma pergaulan atau etika, yang keempat dampak terhadap kesehatan. Baik, kita bahas dampak terhadap lingkungan ya. Yang pertama, masih ingatkah kamu dengan tanaman transgenik atau hewan transgenik? Nah, ini sudah kita bahas pada video sebelumnya pada materi bioteknologi modern ya. Organisme transgenik ini jika tidak dikelola dengan baik, maka akan dapat mencemari keanekaragaman gen yang ada di lingkungan alami, sehingga bisa merusak plasma nupah atau dikenal dengan polusi gen. Nah, itu tadi ya. Misalnya tanaman jagung yang tahan hama ya terhadap herbisida, maka ketika jagung transgenik ini ditanam di lahan alami, maka serbuk sari dapat membawa gen jagung transgenik dan
menyerbuki jagung alami. Hal ini membuat gen-gen pada jagung alami sudah terkontaminasi dengan gen-gen dari tanaman jagung tersebut itu tadi. Nah, itu ya. Kita lanjut. Dampak di bidang sosial ekonomi. Ya. Dengan menggunakan bioteknologi pada bidang pertanian dan peternakan akan menyebabkan tergesernya petani kecil yang mengandalkan hidupnya dengan bercocok tanam pada semua jenis tanaman tradisional. Nah, itu dilihat dari segi produktivitas baik kualitas dan kuantitas, cara tradisional akan lebih jauh tertinggal dibanding dengan cara modern. Hal tersebut dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi. Contoh lainnya yaitu adanya persaingan dalam perdagangan dan pemasaran produk bioteknologi secara internasional. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidakadilan bagi negara yang berkembang karena mereka belum memiliki teknologi yang maju. Perkembangan teknologi yang sangat maju tersebut disebabkan oleh bioteknologi modern yang memiliki harga sangat mahal atau tinggi sehingga negara yang berkembang kesulitan untuk mengembangkannya. Ya. Kalau bagi negara maju, ya itu tidak masalah. Ya. Tapi bagi negara yang baru baru berkembang, itu sangat sulit ya untuk memiliki teknologi yang lebih canggih ya dalam pengolahan di bidang bioteknologi, khususnya di bidang pertanian dan peternakan. Oke, selanjutnya dampak terhadap norma pergaulan atau etika. Teknik rekombinan gen yang merupakan sebuah aplikasi dari bioteknologi modern itu membawa pengaruh terhadap norma etika. Kenapa? Dengan menyiapkan sebuah gen tertentu untuk mendapatkan sebuah keunggulan pada suatu organisme lain. Hal tersebut justru dapat menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat luas. Masyarakat memiliki bermacam norma yang kemungkinan saling bertabrakan karena mereka menganggap bahwa yang baik bagi sebuah kelompok belum tentu baik bagi orang lain. Itu. Ya. Kita lanjut. Dampak terhadap kesehatan. Banyak masyarakat yang khawatir bahwa pengembangan tanaman dan hewan transgenik itu berbahaya bagi kesehatan manusia. Hal ini disebabkan di dalam organisme transgenik terdapat gen asing yang seharusnya tidak ada, bahkan tidak untuk dikonsumsi oleh manusia. Gen ini dikhawatirkan memicu munculnya penyakit baru atau bahkan kanker. Berdasarkan hasil penelitian terhadap tanaman kedelai transgenik yang mengandung gen dari kacang Brazil bisa memicu reaksi alergi pada orang tertentu yang sensitif terhadap kacang Brazil. Gen-gen asing tersebut juga dikhawatirkan dapat memicu bakteri untuk resisten sehingga memunculkan bakteri yang lebih ganas. Nah, itu ya. Ini adalah solusi untuk mengatasi konversi rekayasa genetika. Seperti yang telah kalian ketahui bahwa tidak semua orang menerima dengan positif hasil dari rekayasa genetika ini. Berikut ini adalah beberapa solusi yang dapat dipilih sebagai jalan terbaik untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang pertama, ya, peningkatan peralatan pertanian yang canggih dan mencukupi. Ya. Dengan peralatan pertanian yang canggih memungkinkan peningkatan produksi pangan. Pengelolaan tanah dan penyediaan air yang baik dalam pertanian itu dapat menghasilkan bahan makanan yang lebih banyak dan berkualitas. Negara-negara yang maju dan kaya dapat membantu memberikan peralatan pertanian yang canggih bagi negara miskin. Untuk meningkatkan produk pertanian, tidak menutup kemungkinan hal ini dapat mengatasi masalah kelaparan yang melanda dunia. Itu dari di bidang pertanian. Ya, selanjutnya, mengembangkan teknik pertanian hidroponik. Ya, hidroponik itu merupakan cara untuk mengatasi keinginan menghasilkan tanaman rekayasa genetika, terutama di daerah yang kaya air tetapi tandus. Hidroponik adalah cara menumbuhkan tanaman tanpa medium tanah, ya, tetapi menggunakan air yang mengandung mineral penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Misalnya, stroberi dapat tumbuh tanpa tanah. Yang selanjutnya, menggunakan metode alami untuk menghasilkan tanaman. Para petani melakukan metode alami untuk mengatasi metode rekayasa genetika. Salah satu contohnya adalah menggunakan serangga pemakan hama
ya, pemakan hama untuk mengganti bahan kimiawi pembasmi hama. Sebagian pihak menganggap cara ini lebih baik dibandingkan dengan cara rekayasa genetika. Berarti untuk mengusir hama itu dia menggunakan kumbang koksinelid. Okey, kesimpulan dari materi ini tadi itu banyak baik itu dampak positif maupun negatif itu telah membangun konteks berfikir kita lebih bijaksana dalam mengambil tindakan. Dampak ini pun jangan sampai merugikan kehidupan manusia. Kerana pada hakikatnya, yang berlebihan akan lebih buruk daripada yang cukup. Oleh sebab itu, penggunaan bioteknologi harus dilaksanakan dengan tepat agar menimbulkan dampak positif di kemudian hari. Ya, cukup sekian. Apabila dalam penyampaian saya kurang maksimal, saya mohon maaf. Ya, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.